Ya, jadi waktu pertama saya diminta sama teman-teman dari Dreya ya, untuk jadi pembicara seminar komunikasi. Saya tanya, emang gak ada yang lain? Ya. Artinya banyak yang lebih sukses, yang lebih ganteng, yang lebih pintar, yang mungkin mahasiswa teladan. Jadi jawab, justru kita cari yang ancur-ancur bro. Yang waktu kuliahnya ancur, tapi bisa tetap bisa hidup setelah lulus kuliah. Ya, jadi ya akhirnya saya terpilih sebagai salah satu contoh yang ancur-ancur itu. Nah kemudian juga kenapa akhirnya mau juga karena waktu diminta foto, Drea membawa bisa mengolah Photoshop foto saya supaya jadi lebih putih. Ya, yang bikin poster siapa? Terima kasih yang bikin poster ya, karena begitu saya posting di Facebook itu nggak ada yang komentar hebat eh jadi pembicara seminar hebat eh apa enggak, semua komentarnya putihan bro. Jadi ya terima kasih lah kepada siapapun yang bikin poster, terima kasih sudah saya print, saya pajang di kantor. Gimana? Ya terima kasih. Ya jadi sebenarnya kisah hidup saya dengan Ronal, dengan Mas Hendri, lu komunikasi emang milih apa kecelakaan juga? Sama ya, kecelakaan juga. Ya. Jadi dulu itu sama sekali tidak menjanjikan lah pokoknya. Bahkan saya baru tahu ada fakultas ilmu komunikasi itu pas mau daftar UMPTN. Diajarin sama guru di bimbingan belajar. Kalau mau kuliah yang gampang masuknya, pesaing sedikit, gak ada matematika, pilih Lafikom. Oke. Kita salah cetak kayaknya. Gimana? Salah cetak. Walaupun ternyata bohong, masih ada statistik. Ya. Mulang 3 kali, alhamdulillah. Ya kira-kira begitulah. Jadi pengennya masuk ekonomi karena tuntutan orang tua, terus mendaftar ke SN, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, berkali-kali gagal, karena ternyata dari SMP sampai SMA saya selalu jadi yang paling jago gambar di kelas. Ternyata sudah paling jago gambar di kelas itu nggak ada apa-apanya dibandingkan masih banyak yang jauh lebih jago, gagal lah pokoknya. Jadi ya itu, alhamdulillah. Gimana? Lu bilang yang boleh narsis di sini? Iya, yang boleh narsis, tapi kan banyak. Iya, nanti banyak lah. Jadi ya, ini prolog dulu. Jadi waktu di kampus benar, saya pengen band karena pengen terkenal, pengen jadi pemain band. Bahkan lagu ciptaan saya sempat masuk di tangga. Dulu di Prambors ada acara namanya Indi 8, band-band Indi. Gak usah nanya nama bandnya, pasti gak tau lah. Ya, gak akan ada yang tahu. Terus, main basket juga. Pokoknya berbagai daya upaya untuk menarik perhatian para mahasiswi ya. Alhamdulillah baru punya pacar setelah lulus kuliah. Jadi bohong lah itu kalau pemain basket itu banyak penggemarnya, pemain band banyak penggemarnya, bohong. Bohong di kampus itu aja kan seleranya. Ya seleranya payah anak-anak Pikom itu ya berarti. Ya pokoknya intinya sih waktu kuliah sama saya juga teman main kartunya Ronal, main kartu lebih sering jadi panitia daripada kuliah. Semua acara, apapun acaranya, kami panitianya. Kecuali acara remaja masjid, rohis, ya. Kecuali itu. Oh enggak, panitia juga waktu ke pesantren kan. Iya, pada ngerokok di mobil, itu orang lain ngaji, kita pada ngerokok di dalam mobil. Ya, jadi intinya saya dengan teman-teman yang IPK-nya pas-pasan itu memang rajin aktif di ya, jadi belajar itu penting selama kuliah ya, tapi IPK kalau lagi beruntung gak apa-apa, jadi ya. Harus belajar IPK saya memang di atas yang cum laude sih, yang cum laude kan 3,9 ya, paling tinggi saya 3,11 ya, di atas yang cum laude kan 3,11 maksudnya? Si Yester itu kan 3,9 gua 3,11 lu 3,21 oh iya lu ya. Jadi enggak ramai lah ini presentasinya, mudah-mudahan. Jadi kemudian alhamdulillah saya
Ini cuma mau menceritakan aja bahwa dengan kuliah di komunikasi itu prospeknya cerah, gitu kan ya? Jadi saya alhamdulillah tidak pernah merasakan yang namanya nganggur dan mencari pekerjaan. Nganteng-nganteng kirim-kirim lamaran, alhamdulillah tidak pernah. Karena waktu kuliah semester berapa gitu ya, itu saya sudah ditawarin, jadi saya sudah ditawarin bekerja karena saya senang nulis juga. Jadi news director di sebuah radio, saingannya radionya Ronal di Bandung. Para muda bro. Apa namanya? Para muda. Para muda tuh Pak Kamu Mala ya? Dulunya, terus pindah ke ini. Jadi radio para muda ini radio sport. Apa namanya? Konten utamanya radio sport. Dulu belum ada internet. Jadi hanya orang yang benar-benar berduit lah yang punya akses ke internet. Jadi mau gak mau untuk bikin skrip dan cari berita gak bisa dari rumah, harus ke kantor. Jadi jam 4 pagi sebelum penyiar siaran jam 6, saya sudah di kantor setiap hari sambil kuliah. Setiap hari sambil kuliah jam 4 pagi sudah di kantor bikin skrip, berita-berita bola, prediksi-prediksi pertandingan, dan banyak mendapat teman bandar-bandar judi. Jadi setiap hari Jumat atau Sabtu bandar-bandar judi telepon. Gimana? MU siapa yang cedera? Kantona main di Kantona. Dan jadi setiap lebaran saya dapat parsel dari bandar-bandar judi. Kemudian belum terus kemudian karena skripsinya selesai-selesai mengajukan pengunduran diri sama bos saya di para muda. Belum ada 2 minggu mau ngerjain skripsi, ada yang nawarin kerja. Kita bikin startup radio baru. Mau enggak? Gajinya lebih gede, walaupun enggak gede-gede amat juga, cuma 800 ribu gitu. Jadi saya melamar bekerja di radio sebagai news director juga, dan setelah 2 tahun beralih menjadi music director. Pekerjaan paling menyenangkan dari saya jadi music director, kerjaannya hanya dengerin lagu, milih lagu, dapat undangan konser, ketemu artis, bisa ngintip artis kalau pas lagi wawancara gitu kan, pura-pura mic-nya atau apa gitu. Seperti itu. Kemudian karena sudah mulai punya pacar ya, mau ngapir di Wendy's aja kurang ini duitnya gitu, akhirnya harus mencari pekerjaannya kira-kira lebih berprospek. Melamar ke BUMN, namanya Pupuk Kalimantan Timur. Tunggu, kenapa melamar di Pupuk jadi paling prospek? Kenapa nggak Pertamina? Yang ada lowongannya waktu itu. Itu ini kalau pertanyaan itu mau kasih ke Ronal sih. Iya. Jadi menurut saya Pupuk itu begitu gitu loh. Nanti. Ya udah Pupuk nih. Nah, lamar ke Pupuk Kalimantan Timur. Ini pabriknya nih. Pabrik pupuk terbesar di dunia dalam satu lokasi. Jadi adanya di Indonesia, tepatnya di Bontang. Kesempatan dulu. Yang bikin orang Indonesia loh, rekayasa industri, ya ada sih kerja sama-sama Jepang. Jadi kalau lu hilang di situ, kenal semua. Gimana? Lu kenal semua satu. Insya Allah gak akan tersesat. Banyak, jadi mungkin yang mau saya ceritakan di situ mungkin sisi yang less glamorous ya, dibandingkan tadi siapa Mbak Widya atau Ronal, bahwa masih banyak aspek komunikasi yang bisa kita jelajahi. Semua orang pasti pengen jadi penyiar TV. Banyak lah yang menjadi penyiar TV, pengen jadi artis. Mungkin kurang berbakat. Ada kesempatan lain. Saingannya kalau sampai saat ini sih menurut saya masih tidak sedahsyat. Katakanlah yang rebutan pengen jadi anchornya Metro TV gitu ya. Nah jadi ini masih banyak loh mas. Sekarang sudah tutup mas. Ya tapi waktu saya masuk itu saya hanya dari 2.500 karyawan di Pupuk Kalimantan Timur itu hanya ada 2 orang lulusan komunikasi. Sampai sekarang?
sekarang udah banyak. Sekarang ada 6 apa 7 orang di Pupuk Alim ya, belum di holding ya. Hanya ada 2 orang, bos saya dan saya. Alhamdulillah dengan berbekal. Nah ini, kenapa tadi mesti ceritain dulu di kampus. Baru 3 hari masuk sebagai karyawan baru, disamperin sama senior-senior. Dengar-dengar situ anak band, bergabung band di kantor. Perkenal, ya kan? Apa namanya? Saya sering bikin kabaret waktu kuliah dan SMA. Ya, itu juga tuh. Nah, bikin kabaret di sana, jadi terkenal. Intinya, yang namanya self, menurut saya sih, yang dipelajari dari tadi, bahwa bekerja baik aja tidak cukup. Itu harus ada yang namanya self marketing atau self positioning. Ya, dikenal orang itu penting dan perlu lah, intinya gitu. Walaupun tujuannya tidak kesana waktu itu, gitu lebih ya memang menyalurkan bakat dan hobi. Nah, next slide boleh? Alhamdulillah. Nah, jadi prospek untuk bekerja di industri itu menurut saya sangat terbuka lebar. Kalaupun Anda tidak bisa katakanlah jadi karyawan di sebuah BUMN, BUMN itu banyak kerjaannya, banyak yang butuh bantuan dari orang-orang lain lah gitu. Ya penyebabnya kira-kira ini, media semakin banyak, apalagi sekarang media-media online dan sebagainya, itu nggak bisa dihandle sendiri oleh kami, kita butuh bantuan. Kemudian juga orang-orang semakin pintar, apa namanya, span of attention tapi pendek ya, kemudian ini berubah sangat cepat. Jadi intinya kesempatan banyak. Ya, next. Nah ini sekarang saya sudah tidak di Kalimantan Timur. Sejak sekitar setahun lalu dari bawah ya, saya jadi di Pupuk Kalimantan Timur dari bawah dengan berbekal ilmu-ilmu dari sekolah, tulis, saya jadi redaksi buletin, kemudian saya berurusan dengan wartawan, jadi fotografer. Ada pengalaman lucu jadi fotografer tuh, pernah saya disuruh ada penjarahan hutan di tanah milik kita. Penjarahan hutan? Ya. Orang-orang itu mengobat, jadi apa namanya, warga setempat ngebabat ini, hutan milik kita, mau dijadiin apalah gitu. Sedangkan itu masuk hutan lindung. Difoto, tolong difoto. Ngeri kan? Orang ngebabat hutan, suruh foto. Saya harus memotret orang-orang yang ngebabat hutan. Bos, siapa sih? Kalau lagi ngebabat hutan, suruh foto. Kalau kan ilegal. Jadi, sebagai barang bukti. Nah, jadi saya masuk ke rawa-rawa, turun ke rawa-rawa, bawa kamera. Alhamdulillah perambahannya sangat kooperatif. Mas, mas, waktu sebelah sini mas, waktu sebelah sini mas. Mas, udah sekarang di foto. Jadi alhamdulillah ketangkep semua tuh, barang bukti lengkap. Jadi bukan yang ngumpet, karena malah, mas, mas, sebelah sini. Ya udah, alhamdulillah. Berapa dari tadi? Nah. Oh iya, oke. Okay. Ah, lo. Ya, jadi itu apa namanya, di industri itu saya tidak berurusan dengan hal-hal yang terlalu glamor, tidak berurusan dengan kamera, tidak berurusan apa namanya, tapi enak kerjanya. Alhamdulillah kita, karena niat saya setelah 3 bulan sampai di Bontang, di hutan belantara itu 3 bulan saya pulang kabur. Entah, niat awalnya itu udah gitu, begitu lihat tinggal di barak, baraknya itu tinggi di kolongnya. Alhamdulillah tiap pagi sarapan saya itu hancur dimakan biawak. Ada yang tahu biawak ya? Uh-huh. Jadi kan sarapan itu ditinggalin sama orang catering di pintu barak. Pagi-pagi begitu keluar udah berantakan, dimakan biawak. Terus mau makan 4 kali kobra masuk rumah saya. Hah? Kobra 4 kali masuk rumah gua. Bukan kobra. Kobra ular atau kobra yang jauh? Kobra ular. Jadi udah pernah membunuh kobra 4 siapa kali. Siapa aja namanya? Gimana? Namanya? Kurang tahu ya, tapi masih kecil kok.
pendaki dari Bontang, kemudian naik Aneka, dan sekarang saya jabatan saya adalah Kepala Corporate Communication Pupuk Indonesia. Kolonginya dari seluruh perusahaan pupuk di holding dari seluruh perusahaan pupuk yang ada di Indonesia. Jadi saya membawahi bos saya dulu di Pupuk Abi. Jadi sekarang Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia. Betul. Sama konsultan pihaknya. Konsultan pihaknya lebih siap. Mumpung. Ya. Nah, jadi dan ini saya tidak mungkin mencapai posisi ini kalau saya nggak kuliah di ilmu komunikasi. Itu jadi loncat. Next aja lah, next. Nah, ini kira-kira pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan di bidang komunikasi korporasi. Memang saya gagal jadi desainer, saya gagal jadi pemain band, saya gagal jadi artis, saya gagal jadi penulis. Tapi saya tidak semua. Ini sekarang saya juru-juru desainer nih. Kerjaan. Buat ya. Mungkin lo. Pokoknya nggak mau tahu, besok harus selesai, ya kan? Kebayang kalau saya dulu berhasil jadi desainer terus kerja di agensi desain, kan gue yang injek-injek sama klien, ya kan? Gue jadi kliennya, jadi sini jalan-jalan. Pokoknya nggak mau tahu, desainnya harus jadi besok, gitu kan? Ya, ini sama lah nih, advertising juga sama. Pokoknya nggak mau tahu iklannya harus tayang besok. Media relation saya nggak bisa nulis, tapi sekarang alhamdulillah redaksi-redaksi media banyak yang kita kenal, kita jadi hubungan. Walaupun saya tidak menulis, tulisan saya jarang dimuat, tapi foto saya ada di koran, gitu, minimal ya kan. Adalah sekali dua kali, selalu di halaman yang kita putih, jadi kurang kelihatan. Gagal menulis, tapi saya bisa dalam tanda kutip ya, menyuruh orang-orang untuk menulis buat saya gitu. Karena bos ya? Karena bos. Kemudian marketing communication ya, ini pemasaran, financial communication, sedikit banyak juga saya mengerti masalah keuangan karena harus. Jadi walaupun ilmunya komunikasi, tapi harus menguasai hal seperti ini. Kemudian ini mungkin yang salah satu paling berkesan bekerja sebagai corporate communication adalah mengurusi bidang CSR, corporate social responsibility. Jadi terakhir itu salah satu program kita itu namanya Bedah Rumah Veteran. Bedah Rumah Veteran ini kita membantu janda-janda yang udah tua ya, dan miskin. Ya. Ya, kalau di suaminya atau mungkin veterannya sendiri bekas pejuang kemerdekaan. Jadi ada yang rumahnya udah reot apa segala macam, itu kita bantu, kita perbaiki rumah-rumahnya. Tahun lalu kita ada 50 rumah di kebetulan tahun lalu giliran Kalimantan Timur, tahun ini Jakarta akan kita garap. Di Kalimantan Timur kita perbaiki rumahnya dan itu ada apa seremonial ya biasanya penyerahan kunci ke si janda veteran itu, dia nerima kunci sambil nangis di tangan itu apa namanya disitulah timbul kebahagiaan dari apa yang kita kerjakan ya. Bahwa ternyata bermakna buat orang lain. Mungkin orang banyak yang bilang apa namanya jangan sampai cuma pencitraan korporasi gitu. Tapi buat kami-kami yang kerjakan itu maknanya sangat dalam. Bisa itu deh. Gimana? Bisa. Iya. Oke, siap. Government relation, kemudian crisis management. Nah ini yang sedang seru ini sekarang crisis management. Ini mungkin kalau diceritain nanti pada nggak mau ya. Ini crisis management. Ceritain aja. Kalau kan nanti beliau. Oke, siap. Nah, pada saat kita kesulitan biasanya kita mencari konsultan. Atau kata orang Jawa, konsultan itu artinya wongkone wong kesulitan. Ya, temannya orang yang sedang kesusahan, konsultan itu. Crisis management banyak, alhamdulillah kami belum pernah mengalami yang sedemikian dahsyat. Tapi contoh-contoh kemarin sampai memakan korban
direkturnya mengundurkan diri, contohnya Garuda, exiting ya, pilot mabok itu. Nah, itu saya ceritain sama Pak Benny Butar-Butar, Head of Corporate Communication-nya. Itu saking, mereka tuh punya kayak semacam indikator ya. Nah, indikatornya itu sudah menyala merah, sehingga tidak ada solusi lain selain direkturnya harus dipecat. Nah, ini seru karena kita bisa berbulan-bulan itu nggak tidur untuk menyelesaikan krisis ini. Kalau contoh di yang pernah kami lakukan adalah kami tahun lalu nyaris bangkrut. Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia. Bangkrut. Iya. Nyaris. Iya, karena harga gas di Indonesia itu bahan baku pupuk itu utamanya gas. Harga gasnya di dunia itu cuma 1-2 dolar, di Indonesia 8 dolar. Nah, kita bangun hubungan tuh dengan wartawan, saya gerilya, semua wartawan di industri, di BUMN. Jelasin, satu-satu, ngajarin. Kenapa harga gas harus? Nah, itu gimana sih cara bikin pupuk kok gas ini? Gimana? Karena kotoran itu kompos, pupuk kandang. Itu ganti pupuk kimia, kita pupuk korea. Jadi dari gas itu apa? Gimana? Dari gas itu apa? Kan katanya kan utamanya gas. Susah nih ngejelasin. Kalau ngerti gak? Hah? Ngerti gak? Ya ngerti, gimana? Gas itu, harga gas itu sangat tinggi di Indonesia. Kita gerilya ke media-media, presentasi ke anggota DPR, presentasi ke menteri-menteri, kemana-mana. Ini udah ngerti semua nih, wartawan-wartawan. Secara underground udah ngerti masalahnya. Kemudian satu ketika, saya bikin FGD tentang harga gas. Menterinya mau datang, Menteri Perindustrian. Alhamdulillah hari itu semua orang menjadikan isu harga gas Indonesia sebagai headline-nya. Kompas tuh bikin satu tulisan satu halaman. Mati di lumbung gas. Pabrik industri mati di lumbung gas. Jadi terbuka matanya, dia interview semua pengguna-pengguna gas dan semua masalahnya sama. Dua minggu kemudian, berikut kami dipanggil Presiden. Ikut rapat terbatas. Instruksi Presiden apa? Harga gas di Indonesia harus diturunkan. Kalau tidak, industri di tanah air mati semua. Alhamdulillah, perjuangan kita berhasil. Itu mungkin salah satu the power of public opinion ya. Mungkin agenda setting atau public opinion. Itu, ya, oke. Lanjut. Nah, ini aja lah, udah narsis aja lah. Jadi ada other aspek di bidang komunikasi selain tadi kamera, entertainment dan sebagainya adalah industri. Apa namanya? Di industri kami harus jago memadamkan api, jadi pemadam kebakaran ada training khusus. Jadi kami paham masalah-masalah safety. Itu butuh komunikasi tersendiri. How to promote safety dan sebagainya. Kemudian kami harus paham ini proyek. Proyek ini mau diresmikan presiden rencananya. Itu harus paham spesifikasi proyek. Nanti saya harus menjelaskan ke kepala protokol istana kenapa proyek ini harus diresmikan oleh presiden. Alhamdulillah dengan jabatan saya sekarang rada seringlah jalan-jalan sama Bu Rini, Menteri BUMN. Walaupun belum tentu dia tahu saya siapa juga, tapi sering foto lah pokoknya. ya, terus nah bisa selamat lah sama menteri-menteri ya, dapat award apa, ini dapat award. Ini award ini, annual report award 6 kali juara. 6 kali juara 1 annual report award. Kemudian, nah ini masuk koran, detikom nih. Nah ini juga sama, saya posting ini di Facebook. Mau sombong kan? Masuk halaman 1 detikom. Semua orang komentarnya, kayak Michael Jackson bro, pakai sarung tangan putih. Gak ada yang komentar, keren atau apa, bravo gitu, gak ada. Kenapa ya? Kenapa ini gak ada foto sama rumah politik? Gimana? Udah banyak di grup, kemaluman. Next. Ya. Naik saja, terus saja. Nah ini, sebelumnya, ini terakhir aja mungkin pesan dari saya. Mungkin bagi teman-teman yang
entah mau kuliah atau masih kuliah komunikasi, ini tantangan untuk yang mau bekerja di PR industry. Waktu saya masuk, kepala biro humas saya itu lulusan teknik kimia. Ya aneh aja gitu ya, lulusan teknik kimia jadi kepala biro humas. Kenapa dipilih? Karena supel orangnya. Udah, that's it. Gak ada yang lain. Di situ, jadi banyak pabrik-pabrik itu, atau perusahaan-perusahaan industri lebih memilih orang pabrik menjadi humas. Kemudian, saingan kita yang lain adalah dari ilmu sosial lain. Lulusan fisik, lulusan ilmu sosial, hukum, ya. Nah, dan mungkin saingan adalah sesama lulusan komunikasi, ya. Next. Nah ini aja. Jadi, yang penting sama seperti kata Ronal, perluas wawasan, perluas pergaulan. Jangan membatasi, karena misalnya tadi saya main band, yang gak puap-puap waktu mungkin ada manfaatnya sampai sekarang. Jadi apapun yang dilakukan, insya Allah ke depan ada manfaatnya lah. Dan kemudian buat yang mau berkarir di BUMN atau di satu menit lagi ya, kita ya, sorry. Buat yang mau berkarir di industri atau di BUMN, kesempatan banyak. Kesadaran dari manajemen sebuah BUMN atau industri terhadap pentingnya dorongan komunikasi semakin tinggi. Okay. Jadi kalau dulu namanya manajer humas itu biasanya hanya di eselon 3 rata-rata atau kepala bagian atau apa ya kalau di swasta supervisor lah. Sekarang saya boleh ya narsis ya, saya grade 1, satu tingkat di bawah direksi. Head of Corporate Communication Pupuk Indonesia posisinya satu tingkat di bawah direksi. Hanya satu langkah lagi saya bisa jadi direktur. Kan ada semacam pergerakan dalam tanda kutip ya, pergerakan di BUMN-BUMN juga untuk mengikuti jejak kami supaya Head of Corporate Communication-nya juga menjadi grade 1. Jadi insya Allah lulusan komunikasi akan bisa mencapai puncak karir di perusahaan. Nah, ya. Ini narsisnya kurang karena grade 1 ya. Beliau juga dipercaya sebagai komisaris apa? Ya, anak komisaris anak perusahaan ya. Karena grade 1 itu ya? Iya. Jadi lulusan komunikasi jadi komisaris bisa? Bisa, lulusan jadi komisaris bisa, jadi direktur hampir, gitulah. Oke. Ya, semoga bermanfaat.